35 pasukan menyertai Perlumbaan Perahu Naga Diraja Pahang 2023. Perlumbaan yang julung kali diadakan itu berlangsung hari ini dan esok di Sungai Kuantan. Ia bermula dari hadapan jeti Jabatan Laut Kuantan dan berakhir di hadapan Menara Kuantan 188. Penganjurannya bukan sahaja dapat mempromosi keindahan Sungai Kuantan, malah membantu penduduk sekitar menjana pendapatan menerusi jualan produk desa. Sungai yang begitu cantik ini kita akan terus jaga, jaga kebersihannya dan sebagainya. Kita memberikan dengan hutan bakau 500 tahun ni, kita ini yang kita ada, aset ni cukup berharga. Jadi sebab tu kita kata orang putih kata make it a living river, sebab memang sungai ni aktif dengan nelayan setiap hari, tapi kali ini dengan regata yang ada, lebih lagi kita akan dapat dia punya kehebatannya. Exco Pahang Leong Yu Man pula berkata kerajaan negeri berhasrat menjadikan perlumbaan itu bertaraf antarabangsa tahun depan. Ia diyakini dapat melonjakkan sektor pelancongan dan ekonomi negeri. Saya percaya bahawa untuk tahun-tahun akan datang, kita dapat memajukan lagi dan menaikkan lagi pertandingan supaya dia menjadi satu pertandingan bertaraf antarabangsa. Sebab dengan adanya acara ini, pada masa yang sama kita mampu menarik pelancong ke Kuantan dan juga secara terus kita dapat membawa impak positif kepada ekonomi tempatan. Perlumbaan Perahu Naga Diraja Pahang 2023 merupakan sebahagian acara sempena Pesta Kuantan 188 yang diadakan hingga Isnin ini.